Okay. Hari ini saya mau nyobain lagi buat mancing. Cuma bingung mau nyari umpannya di mana, bro. Makanya saya mau keliling-keliling dulu di antara bebatuan yang siapa tahu masih ada airnya yang tergenang. Biasanya kalau masih ada airnya ada harapan di situ. Ada lumut biasanya. Wah, di tempat-tempat kayak gini, cuy. Kita bakalan cobalah. Cari dulu ya. Kalau tidak ada ya sudahlah. Mau diapain lagi, cuy? Ada tadi sini. Lumayan. Kita carilah di tempat yang lebih banyak. Kondisi air sungai sekarang lagi keruh, cuy. Kayaknya hujan di bagian atas. Nah, ini saya dapat kubangan. Lumutnya itu lumayan banyak. Cuma kualitasnya belum kualitas ori. Kita cari lagi kubangan yang lain, siapa tahu masih ada. Nah, di situ juga ada, cuy. Nah, ini ada kubangan juga, bro. Nah, ada lumutnya juga ternyata. Nah, ini lumutnya lumayan banyak ini. Wis. Mantap. Oke lah. Kita coba ambil ini dan kita coba buat mancing. Oke, kita ambil dulu lumutnya. Nah, lumayan, cuy. Kita dapatnya lumayan ini, bro. Aduh, jatuh. Nah, oke lah. Sudah bisa ini.
Oke, kita sudah sampai di spot Pandalan. Kita nggak usah jauh-jauh dulu mancingnya, soalnya ya kalian tahu lah, saya sudah ulangi beberapa kali kalau sekarang itu musim kemarau, nyari spot agak lumayan susah. Jadi kita cari yang murah meriah saja lah, nggak repot-repot. Tapi ikannya ada juga cuy, siapa tahu di sini ada monsternya. Oke, kita coba ya. Woi, mantap ini lumutnya kan. Ini kayaknya ikan tidak terlalu agresif, mungkin karena ada petani yang lagi nyedot air di sini, makanya ikannya agak sedikit ragu memakan umpan. Bukankah begitu kawan? Saya juga bingung ini. Ini saya sudah lempar dari tadi, belum ada respon yang berarti. Ada apa ini? Kalian bisa coba jelaskan kepada dunia. Oke, kita tetap berusaha dulu ya, sampai kita mendapatkan jawaban dari apa yang kita lakukan. Mantap. Saya mau coba ganti posisi. Kita coba lebih dekat. Oke, karena di lokasi yang biasa itu ikannya sudah nggak mau makan, kita coba di lokasi yang di sini, yang lebih kecil lagi, siapa tahu ada cuy.
Akhirnya strike juga ternyata. Alhamdulillah. Alhamdulillah cuy. Akhirnya bisa strike juga ini. Targetnya bukan ini sebenarnya. Tapi ya kita dapatnya ini cuy. Gak apa-apa lah. Ini ikan tawes. Kita dapatnya di lokasi yang sangat sempit. Mantap. Kita rilis ya. Oke. Artinya di sini masih ada ikannya, bro. Oke, mantap. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ya. Nah, ini dia cuy. Nah. Oke, kita lanjut. Dapat lagi cuy.
Nah, dapat lagi kita. Wih, mantap. Nah, ini strike yang ketiga. Ini size nya yang paling besar di antara yang lain. Wih, mantap ini bro. Nah, ini ukurannya segini cuy. Lumayan lah. Wih, ternyata banyak juga ikan di sini ya. Oke, kita rilis. Oke, mantap. Dan kita lanjut lagi. Oke, lanjut ya. Lagi cuy. Nah, strike lagi kita ini. Mantap. Nah, ini dia bro. Strike selanjutnya. Ini strike ke berapa ini? Keempat. Lumayan ini size nya. Hehehe. Nah. Hep. Oke. Kita rilis lagi ya, mantap. Oke, kita lanjut lagi.
balik lagi cuy. Nah, ini dia nih. Mantap. Kita rilis ya. Oke, yang Budiman, tadi panci saya nyangkut bro, terpaksa untuk menyelamatkan mata kail, saya harus turun langsung pas di lokasi tempat saya membuang ini umpan, ikannya pada kabur. Aduh, gak apa-apalah, yang penting hari ini kita lumayan strike ya, cuma sayangnya kita nggak dapat ikan nila bro, saya juga heran ini kenapa ya, yang makan malah ikan paus. Berarti di sini habitat ikan tawas itu masih lumayan banyak populasinya. Oke lah, besok-besok kita mancing lagi. Hari ini alhamdulillah sudah cukup lah, kepuasannya sudah terpenuhi. Sekian dulu ya video dari saya, dan kita ketemu di video selanjutnya yang gokil-gokil abis. Mantap jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bih, banyak burung.